amanat yang besar ini kami mengharapkan diberikan kiriman doanya sehingga amanat besar ini tidak menjadi amanat yang berat. Berat ringan soal ridho dari Allah, besar kecil ada ukurannya. Ini adalah amanat yang besar. Saya dengan Gus Muhaimin Iskandar mendapatkan sebuah amanat yang besar. Insyaallah dengan doa dari majelis yang mulia ini dan semuanya, insyaallah diringankan perjalanannya. Doakan. Segala kesulitan-kesulitan dijauhkan dari kesempitan, baik kesempitan di dunia maupun di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para hadirin semua dan terima kasih kepada para teman-teman yang telah membantu terselenggaranya majelis Maulid ini sehingga terselenggara dengan sebaik-baiknya, dan kepada para yang membantu baik moral maupun material, saya ucapkan banyak terima kasih. Malam hari ini sangat luar biasa, kita kehadiran calon presiden kita insyaallah tahun 2004, yaitu arek Surabaya ya. Bapak kita Bapak Anies Baswedan, Rashid Baswedan. Mudah-mudahan beliau ini diberi kesabaran, ketabahan, ya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus perjuangannya sampai pada tujuan. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu para hadirin, saya mohon kepada Habib Ustaz Anies ini untuk menyampaikan sambutan-sambutan di dalam majelis ini karena beliau waktunya sangat padat, sebentar lagi akan langsung ya, akan langsung ada acara lagi. Kepada beliau saya sambut. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati Habib Najib Al-Haddad, juga Habib Hussein Al-Haddad, Habib Haidar, para habaib semua yang tidak bisa disebut namanya satu persatu yang berkumpul semua di sini, para hadirin hadirat yang bersama-sama hadir dalam acara Maulid Akbar pada malam hari ini, saya sungguh sangat bersyukur. Syukur alhamdulillah malam hari ini tepat tiba di Surabaya, begitu mendarat menjelang maghrib, dan undangan yang sudah disampaikan kira-kira 3 minggu yang lalu persis waktunya pas kami datang ke Surabaya, takdirnya bisa bersama-sama hadir di sini. Malam hari ini saya hadir sebenarnya tidak merencanakan untuk sambutan. Saya hadir hanya sekedar ingin mendapatkan keberkahan dari majelis yang mulia ini. Saya ingin mendapatkan keberkahan di sebuah majelis yang hari ini kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Suasana cinta yang amat membara, yang dalam, yang kita rasakan selama kita mengikuti maulid tadi. Saya hadir ingin mendapatkan itu, dan alhamdulillah saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua rasa terima kasih khususnya Bin Najib yang memberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama di sini. Setiap kali ada undangan maulid, selalu diikhtiarkan untuk datang. Di Jakarta, ketika sudah bulan maulid masuk, maka saya sering membayangkan, gini saya sampaikan kepada semua. Semua masjid, langgar, musola, rumah-rumah yang jadi majelis taklim ke Jakarta, itu menyelenggarakan maulid. Semua. Sampai saya bilang, kalau saja setiap kegiatan maulid itu seperti nyala lampu di sebuah tempat dan kita punya kamera yang memotret dari udara sana,
maka seluruh wilayah itu akan menyala oleh maulid yang ada di seluruh wilayah. Saya rasa itu sama di Surabaya, sama di Jawa Timur. Insyaallah akan memberikan keberkahan kepada kota ini, kepada wilayah ini dan semua yang terlibat. Hari Kamis yang lalu, Nabi Muhammad Al-Jufri menyelenggarakan. Saya sudah bilang sama Mimoh, saya pengen hadir juga. Bersamaan waktunya, saya harus berada di Banyuwangi. Jadi Mimoh saya tidak bisa datang. Alhamdulillah bisa ketemunya di sini. Takdirnya ketemu di sini. Badannya satu, tempatnya banyak yang harus disilaturahmi. Dan pada semua, saat ini saya sedang mendapatkan amanat yang cukup besar. Amanat yang besar ini kami mengharapkan diberikan kiriman doanya, sehingga amanat besar ini tidak menjadi amanat yang berat. Berat ringan soal ridho dari Allah, besar kecil ada ukurannya. Ini adalah amanat yang besar. Saya dengan Gus Muhaimin Iskandar mendapatkan sebuah amanat yang besar. InsyaAllah dengan doa dari majelis yang mulia ini dan semuanya, InsyaAllah diringankan perjalanannya. Doakan agar ikhtiar yang kita lakukan untuk membuat Indonesia lebih adil benar-benar bisa terlaksana. Meneruskan apa yang pernah diperjuangkan oleh orang tua kita dulu. Ketika orang tua kita dulu berada di tanah ini tidak sebagai penonton, berada di tanah ini memperjuangkan hadirnya keadilan, dan itu yang diperjuangkan berdekade. InsyaAllah kita ingin tuntaskan yang menjadi ikhtiar itu. Kami mohon doa dari semuanya. Dan saya sampaikan kepada sekali lagi, Habib Najib, terima kasih atas kesempatan untuk bisa hadir bersama di sini. InsyaAllah silaturahmi ini bukan silaturahmi yang terakhir. InsyaAllah nanti ada waktu yang akan datang bisa melanjutkan silaturahmi. Saya mohon izin sesudah ini akan meneruskan perjalanan. Habib Najib, terima kasih kepada seluruh keluarga besar dan seluruh jamaah sekalian. InsyaAllah di waktu yang akan datang ada kesempatan untuk silaturahmi lebih jauh. Demikian barangkali sampaikan dari kami. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing. Like and subscribe.